Penyakit hati yang paling berbahaya adalah mengagungkan selain Allah. Kalau kita sudah mengagungkan selain Allah, berarti kita sudah lepas dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkannya dengan cara mentadaburi ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 57, "Hai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan obat kesembuhan untuk hati kalian, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang-orang yang beriman." Maksudnya Al-Quran. Al-Quran ini terdapat syifa, penyembuh obat hati. Makanya diantara obat hati itu adalah dengan mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Insya Allah itu menghilangkan penyakit hati kita. Bi'idznillah.